Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Haki di channel Ngabolang Receh. Yang meneruskan video sebelumnya setelah Ericsson Guidon Launcher berada tepat di pemasangan box Guidon, saat ini adalah persiapan pemasangan box Guidon. Kaki launcher sudah mulai diangkat sobat, karena di belakang ini sudah ada box Guidon ke-699 yang sudah siap untuk dipasang. Ya, pemasangan box Guidon di lokasi ini memang menjadi cukup unik juga ya sobat, karena ini dilakukan. Oh, ada kereta dulu sobat. Lokasi ini menjadi momen yang cukup unik karena tidak banyak perlintasan yang dilalui oleh kereta cepat Jakarta-Bandung, tepatnya tepat berada di atas jalur kereta api Indonesia. Nah, ini box Guidon-nya sudah datang dan siap untuk diinstalasi. Ya, box Guidon langsung masuk sobat. Ya sobat YouTube, dimanapun Anda berada, kemarin di kolom komentar ada yang menanyakan bagaimana cara pekerja untuk bisa masuk dan melewati setelah pemasangan box Guidon selesai. Jadi nantikan ada petugas sebanyak 4 orang, masing-masing 2 orang yang berada di atas pilar untuk pemasangan baut angkur. Nah, bisa sobat lihat di sini ada celah di bawah. Jadi pemasangan box Guidon itu tidak berada di bawah bagian topping pilar ya, atau mahkota pilar, tetapi berada di bagian atas sebagai penempatan lubang angkur. Nah, bisa kita lihat di sini ada bagian celah, lalu box Guidon jika kita perhatikan di sini juga ada celah box Guidon sobat. Jadi walaupun nanti setelah box Guidon itu nampak presisi lebih nampak rapat ya, walaupun ada jarak 10 cm antar box Guidon. Nah, di bagian ujung dari box Guidon bagian bawah itu ada sedikit bagian yang memang dibuat khusus nanti untuk lewatnya para pekerja ke arah sebelah sana sobat. Setelah pekerja bisa masuk di bagian tersebut, lalu nanti akan ke dalam box Guidon, lalu keluarnya ke arah bagian depan, sehingga para pekerja bisa keluar di dalam box Guidon atau keluar dari pilar pemasangan box Guidon. Sudah tepat berada di tepi ujung dari pilar pertama. Ini akan dilakukan pemasangan dari tali sling yang pertama. Untuk berikutnya bisa ditarik. Ya, kurang lebih suasananya seperti ini di pemasangan malam box Guidon jalur kereta cepat Jakarta-Bandung di jembatan layang ke-24.
adalah proses pemasangan tali seling kedua sobat. Setelah nanti selesai terpasang, akan dilanjutkan penarikan box skidder ke arah depan. Dan sobat, inilah celah di antara kedua box skidder yang nanti akan dipergunakan sebagai jalur lewat para pekerja pemasang angkur bot atau pemasang baut angkur. Jadi nanti setelah berada di tepi atas pilar, jika sudah selesai terpasang box skidder, pekerja akan melewati lubang celah ini sobat. Ya, sudah mulai digeser lagi, sudah bergerak. Ya sobat, ini sudah berada tepat di ujung ya, bagian ujung ke ujungnya sudah sampai. Dan Kometo juga sudah bisa bergerak, meninggalkan mesin launcher. Dan proses berikutnya adalah menurunkan box girder. Ya sobat, box girder sudah mulai diturunkan. Jadi sebelah sana Kometo sudah meninggalkan mesin launcher dan meninggalkan box girder sobat, untuk kembali masuk tunnel GDK 82.
Nah sobat, silakan diperhatikan, ini adalah tim pemasang baut angkur yang berada di bawah box girder di atas pilar. Pemasangan baut angkur sudah hampir 100% selesai. Ini adalah pengecekan terakhir sebelum nanti box girder benar-benar bisa ditinggalkan. Ya, tentunya pekerja memastikan semuanya rapi, terpasang dengan betul, sempurna. Bisa sobat lihat, ini nanti adalah jalan keluar, sangat leluasa sekali sobat. Mungkin masih ada yang penasaran bagaimana mereka bisa keluar setelah box girder terpasang. Dari sini sobat ya, dari bawah celah ini, lalu masuk ke bagian antar box girder yang tadi sudah saya sampaikan. Di antara box girder bagian bawah itu dibuat antara dua celah supaya bisa dimasuki oleh para pekerja, dan nanti pekerja ini bisa masuk naik ke atas lalu ke dalam box girder, dan nanti keluarnya ke arah depan sobat. Masuk ke sini ya, masuk ke box girder dan keluarnya nanti dari depan sebelah sini. Keluar ke sini dan naik ke atas mesin launcher. Kurang lebih seperti itu sobat. Ya sobat YouTube, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pemasangan box girder di atas jalur kereta api Indonesia pada malam hari. Ini sudah ke hari Sabtu sobat. Dan rangkaian dari pekerjaan atau pemasangan box girder di lokasi ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai dengan selesai. Jangan lupa like video ini, dan untuk sobat YouTube dimanapun berada yang belum subscribe channel Ngabolang Receh supaya tidak ketinggalan update video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.